kita ni dari kumpulan crossover. Kumpulan? Kugiran atau kumpulan crossover. Dinamakan crossover sebab kita suka crossover lah. Crossover tu macam crossover across the road, across everything. So we are crossing genres, musicals. Hai, apa khabar? Saya Yan Crossover. Saya Benson. Kami dari Kumpulan. Kumpulan. Kami dari Kumpulan. Kumpulan. Crossover. Okay, kita hari ni nak bincang, nak berbicara ya. Berbicara tentang album pertama kami yang berjudul Rakam Pertama. Merakamkan 6 buah lagu. 5 buah lagu. Termasuk satu apa? Lagu daripada album single kami pertama yang berjudul Laguku. Kita nak sentuh sikit tentang album ni. Siapa yang kami feature dekat dalam album ni? Kita ada 3 feature local artist. Pertama sekali kita jemput Zai Baktian. Yang kedua kita ada Akmal N, pemenang anugerah tahun 2005 okay, mungkin. Dan satu penyanyi wanita daripada kumpulan Keraton Suraya. Okay. Dan lagu pertama dalam album ni yang berjudul Pencarian, ditulis oleh saya sendiri. Melody pun saya dan dengan idea Benson. Tercetusnya idea ni bila saya duduk bincang satu hari tu dengan Akmal, nak cuba mencabar diri saya sebagai seorang penulis lagu. Dan keupayaan saya berganding suara dengan artis terkenal Singapura, iaitu Akmal. Dan Alhamdulillah Akmal terima setelah mendengar gubahan lagu saya ni, lagu yang berjudul Pencarian. Dapatkah kita terima pengakuan ini, menelan pahit kenyataan? Oh teman, bisakah kita bisu membiarkannya? Dan langsung beliau kata dia setuju lah. Dia setuju dan Alhamdulillah dalam proses pembikinan lagu ini semuanya berjalan dengan lancar. Akmal menyanyi dengan komitmen yang sangat terharu bagi saya. Dan kemudian lagu kedua dalam album ini, lagu yang berjudul Kubelet. Sebuah lagu Kubelet. Lagu ni saya tulis, saya karang pada tahun 95 kalau tak saya 95. Jadi lagu ni banyak elements yang kurang sebelum saya jumpa teman-teman yang lain seperti keyboard player daripada kumpulan Raven, Umar Arun. Saya sangat inginkan elemen piano ataupun keyboard dalam lagu tersebut. Jadi setelah sekian lama, bertahun-tahun lama mencari sebuah keyboard player, akhirnya saya jumpa Omar Arun dan berbincang dengan beliau. Beliau setuju setelah mendengar lagu tu. Dan kemudian saya ingin, dalam lagu ni juga saya dah pernah bincang dengan Benson, cakap kami ingin membuat sesuatu yang berlainan. Maknanya saya ni tak pernah berduet dengan perempuan, dengan penyanyi perempuan. Secara profesional ataupun non-profesional, saya pun tak pernah nyanyi pasal tak ada, pernah ada confidence seperti itu. Jadi bila saya pusing-pusing cari-cari setelah berbincang dengan gitaris pertama saya kami bercadang untuk menjemput saudari Suraya daripada kumpulan Keraton. Bukan niatku mengukir janji padamu yang ku sayangi, bukan jua ku memaksa diri untuk jatuh cinta lagi. Namun tak bisa ku menepis perasaan.
Dan seterusnya dalam pembikinan lagu itu juga Suraya turut juga memberi komitmen yang padat. Alhamdulillah tak ada apa-apa sangkal menyangkal, tak ada. So lagu this is one of the song yang paling cepat kita rekod. Paling cepat kita rekod. Besides, selain daripada lagu yang pertama, lagu Pujaran, whereby musician semua masih blur, tak tahu. Dengan lagi satu, lagu yang ketiga ni yang saya nak terangkan ni is lagu sebuah lagu yang dimelodikan oleh saya, tapi ditulis orang rakan budak, anak muda Singapura yang bernama Sungguh Berbakat. Sungguh dan amat berbakat. Beliau suka tulis, beliau suka mengarang, tapi beliau kurang fasih dalam melakukan karangan dan tulisan itu. Jadi bila satu hari itu dia jumpa dengan saya, dia cakap dia katakan yang dia ada sebuah lagu yang ingin dilakukan oleh saya. Saya setelah saya baca lirik dan memahami isi lagu tanpa ragu-ragu, jadi tercetusnya lagu yang berjudul Sebuah Harapan. Latar belakang okey, lagu ni yang makna bagi saya, kerana isi makna kandungan dalam lagu ni ialah untuk khas untuk orang-orang tua di rumah-rumah tumpangan orang-orang tua. Sedih kan? Sedih, amat sedih. Dan lagu ini amat benar terjadi di kalangan masyarakat kita. Dan saya tak malu untuk akui yang memang dan setengah-setengah pihak ada ingin menunjulkan masalah ini kepada masyarakat, tapi sayangnya hanya segelintir. Dan saya harap dengan adanya lagu ini, mudah-mudahan para pendengar akan dapat lebih menghayati seni katanya dan memahami apa yang ingin saya tunjukkan serta dengan tulisan saudara Faizal. Ya, Faizal ni dikenal sebagai Ijal. Kita panggil dia Ijal, Pak Ijal. InsyaAllah akan banyak ada lagi, akan lagi banyak ada lagi tulisan-tulisan dia yang akan saya melodikan dengan dia saya mungkin dalam masa yang terdekat ni lah, insyaAllah. Beliau punya saya jemput Zabatan, guys. Maaf, saya jemput Zabatan kerana keunikan suara di antara kalangan-kalangan penyanyi yang terdapat di sini tu sekarang. Beliau mempunyai suara pada saya kategorikan bersuara beliau dalam suara rakyat. Suara rakyat yang bisa yang boleh kita boleh menghayati, yang kita boleh kira jemput pendengar dari tak kira umur, daripada kecil dan besar, semua orang akan teruja dengan suara Zabatan. Jadi bila setelah siap lagu, kemudian setelah siap lagu Sebuah Harapan, saya sendiri yang melamar Zai Bakhtian. Seribu asa tidak selubungnya, terus teguh diri menyusul. Sekilas mataku melihat titisan air jernih yang gugur. Menyebut beliau nyanyikan lagu ini tersebut dengan saya. Dan sebelum ini kami pernah ada buat persembahan, pernah buat persembahan kat luar, di luar. Dan alhamdulillah, syukur para pendengar yang pernah dengar lagu ini amat teruja dan amat menyukai lagu ini. Alhamdulillah, saya cukup berbangga dan cukup berterima kasih dengan Zai Bakhtian kerana sudinya beliau berganding bahu dengan saya menjadikan dalam menjayakan album. Album Crossover kali ini bukan hanya satu genre, ya. Hanya tiga lagu yang ada persamaan genre lagu, iaitu Lelah Sampai Akhir Nanti dengan laguku. Itu memang genre crossover saya, elemen-elemen modern rock. Simple tapi berkesan. Jadi dalam tiga lagu yang berbeza,
Kerana saya ingin mencabar diri saya sebagai seorang penulis, pengarang dan penyanyi. Seberapa jauh dan seberapa mampu saya bawa lagu ini dan seberapa mampu saya akan dapat mempersembahkan kepada pendengar. Jadi tiga genre yang berbeza. Tiga lagu dan tiga genre berbeza. Lagi tiga lagu akan itu tetap sama, genre sama, crossover. Tak ada bezanya. Cuma rentak crossover kita tidak crossover tak begitu ganas lah. Crossover tak begitu ganas. Dari okay, dari segi persembahan lagu-lagu ataupun album pertama kita ni adalah diutamakan melodi ya, melodi dengan lagunya sekali. Kita berupaya mencari lagu rentak 70-an, rock 70-an dan juga 80-an, juga digabungkan dengan aliran rock modern. Isi gitarnya itu cuma macam warnanya saja. Lagu pertama kita ni, lagu Pencarian, saya terasa macam ada driving factor dia lah, ada driving force. Jadi time saya nak mengarang dia punya solo, saya terfikir dalam apa, macam saya bawakan diri saya dalam zaman 70-an. Okay, dia banyak fikir. Cara permainan pun macam nak tunjukkan macam dia ni era 70-an. Tapi dengan adanya kita pada zaman ni, kita, saya pun cuba juga campur-campurkan dengan elemen-elemen modern rock. Jadi bagi saya lagu ni amat challenging kalau dikatakan, sebab cabaran dia banyak. No, it's semua lagu ketiga ni semua ada cabaran-cabaran yang berlainan. Tapi satu ni saya tengok sebab it's a driving song, jadi saya kenalah drive sikit dengan saya punya gitar lah. The second song, Panji Asmara, it's the first time bagi saudara Yan dan saya memainkan lagu ballad and dengan penyanyi perempuan. Satu-satunya cabaran yang belum pernah kita alami sebelum ni. Tetapi kita juga macam just give it our best shot. Yusufa, alhamdulillah percubaan ini kita pun sangat puas hati. Juga solonya saya kira saya tarik sikit daripada biasa cara permainan saya supaya tidak mengapa. Dari segi permainan solo is what Brian Benson trying to say is more illustrative lah. Yeah. More illustrative. I cuba compliment lah lagu-lagu ni semua. Tapi elemennya tetap kalau di tengokkan dari seginya adalah memang dia punya influence tu, saya memang akui itu kebanyakannya adalah dari 70-an. Dan lagu yang ketiga, lagu ni yang paling saya lama nak ilhamkan dia punya apa, gitar solo, guitar works dia dengan dia punya chord sekali, sebab dia bukan dalam apa. This song is more this song is more about the counting factor. The punya signature, the time signature, and then lagunya pula banyak menunjukkan ciri-ciri lagu Melayu. Yeah. Saya selama ni lagu Melayu asli. Bukan lagu Melayu. Lagu Melayu asli, ciri-cirinya. Jadi nak menggayakan dia punya solo gitar tu merupai satu cabaran yang teramat. Even kita punya engineer cakap, Benson, kau bukan cara nak main lagu rock biasa, tapi nak kena tunjukkan keunikannya. Jadi lagu ni lah macam mengambil masa lebih sikit dalam apa, proses rekaman. Cabaran memang banyak, tapi segala-galanya kita cuba
to our best of effort. Dan seterusnya lagu yang keempat yang berjudul Sampai Akhir Nanti juga ditulis oleh saya dan dimelodikan bersama dengan saudara Dan. Lagu ni ada unik sikit. Lagu ni sebenarnya dipetik, melodinya dipetik daripada asal-usul melodinya saya terfikir dulu apa tu? Waktu kat kampung. Bukan waktu di kampung. Saya pernah tinggal di Malaysia, negeri Sabah. Jadi dalam negeri Sabah ni ada satu kaum yang bernama Dusun atau Kadazan. Dia punya kocokan gitar dia ada di sana. Saya curilah sikit dia punya apa tu cara-cara melodinya. Ini yang ada lain sikit. Sebab daripada dia punya melodi lah, dari segi melodi. Kita ambil contoh dari lagu-lagu dari negeri Sabah di Malaysia ni yang dari datangnya dari kaum Dusun ataupun Kadazan. Kami ni dengan hasil titik peluh saya, rakan saya dan Zen, album yang saya persembahkan untuk semua pemuzik, pendengar, semua daripada segala pelosok Singapura yang ada. Ini khas untuk anda semua. Itu yang saya harapkan. Album ataupun CD kami boleh didapati di laman web kami di www.myspace/crossover dan juga di Reverb Nation, www.reverbnation/crossoversg. Dan maklumat mengenai album ataupun lagu-lagu juga boleh didapati di Facebook kita yang dinamakan Crossover SG. Dan juga CD ini boleh didapatkan di sebuah show nanti lah. Di show di Expo Changi. Berapa bulan? 14 hari bulan Januari 2012 di Expo Changi dari jam 2 hingga 4 petang. Okey, ni show ni dianjurkan oleh Rockstar Asia dengan bersama Mega Express. Dan kami dapat undangan ni daripada saudara Zack yang beliau juga yang dari kumpulan rock tanah air kita, kumpulan Raven. Dengan saudara Syam, kita dapat jemputan daripada saudara Syam CMX. Terima kasih Syam CMX. Terima kasih Raven. Terima kasih Mega Express dan Rockstar Asia. Jumpa kita pada 14 hari bulan Januari 2012. Yeah.